Ya, kemudian kata Syekh rahimahullah, wajmiul awani mubahatun, dan seluruh awani, seluruh bejana adalah mubaha, adalah boleh. Al awani itu jama, sama dengan al aniyah juga jama. Ya, dia dari kata ina, dari kata ina, dan ina itu adalah alwi'a. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan bejana. Ya, kalau dikasih definisi dalam masalah bejana ini, bejana adalah mubahatun yang mungkin menampung selainnya. Setiap wadah yang mungkin menampung benda lainnya. Ya, dan dikatakan bejana. Baik. Dan kata bejana, ya, ini penggunaan umum sebab bejana itu beraneka ragam. Ada bejana yang terbuat dari besi, ada bejana yang terbuat dari tembaga, ada bejana terbuat dari batu, ada bejana yang terbuat dari kayu. Ya, sekarang ini ada bejana yang terbuat dari plastik, ya, dari aluminium. Dan selainnya, ini semuanya masuk dalam nama apa? Nama al-ina, ya, nama bejana. Jadi jami'ul awani mubah, seluruh bejana adalah boleh. Seluruh bejana adalah boleh. Ya. Dalilnya, kita tadi kita kembali kepada asal. Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang ada di atas muka bumi. Jadi asalnya segala sesuatu yang ada di muka bumi halal, boleh untuk dipakai. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Iya. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berudu dari bejana terbuat dari safar. Juga pernah beliau berudu dari bejana terbuat dari batu. Iya. Dan ada nukilan-nukilan yang lain dari beliau, ya, juga ada bejana terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit dan selainnya yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penggunaannya. Maka asalnya bejana semuanya adalah boleh, illa kecuali. Ya. Nah, jadi ini pembahasan yang pertama sudah kita lalui, ya, hukum asal terhadap bejana. Sekarang yang kedua, pembahasan yang kedua, hukum bejana emas dan perak. Di sini diperkecualikan. Dari yang dibolehkan, ada yang diperkecualikan. Illa aniyatad dhahabi wal fiddah. Kecuali bejana emas dan perak. Ya. Ini dua bejana tidak boleh dipakai untuk apa? Makan dan minum, dan dipakai untuk bertahara, bersuci. Iya. Jelas ya? Kecuali bejana emas dan perak, akan diterangkan dalilnya. Wa ma fihi syai'un minhuma, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, ada tercampur di dalamnya emas dan perak. Ya, kecuali al-yasir minal fidda lil hajah. Kecuali tempelan yang sedikit dari perak karena ada keperluan. Karena ada keperluan. Ya. Sini perhatikan ya kalimat beliau. Ya, beliau sudah menguraikan sejumlah pembahasan. Yang pertama beliau uraikan tidak bolehnya menggunakan bejana emas dan perak. Kemudian yang kedua, beliau uraikan semua yang bercampur dengan emas dan perak juga tidak boleh digunakan. Kemudian yang ketiga, beliau berikan perkecualian khusus untuk perak saja yang sifatnya tambalan. Ya. Sifatnya apa? Tambalan. Yang sedikit tambalannya, bukan banyak.
Tapi tambalan apa? Sedikit karena ada keperluan. Ya. Ini tiga pembahasan. Adapun bejana secara umum tidak boleh dari emas dan perak. Ini beliau berkata liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Jangan kalian minum dari bejana emas dan perak. Dan jangan kalian makan dari piring-piringnya. Ya. Fainaha lahum fid dunya, sebab bejana-bejana ini untuk mereka di dunia, yaitu untuk orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat. Muttafaqun alaih. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Konteks dari hadits ini menunjukkan bahwa makan dan minum dari bejana emas dan perak itu jelas tidak boleh. Makan dan minum. Ini keadaan yang pertama. Ada keadaan yang kedua. Menggunakan emas dan perak. Di pembahasan isti'mal. Dan ada kondisi yang ketiga. Bermakna ittikhad. Ya, dia membuat atau menjadikan sesuatu. Dia tidak gunakan. Kadang dia jadikan sebagai hiasan. Sebagai apa? Ya, hal yang hanya dia pajang. Tidak dia gunakan. Jelas? Maka ini tiga kondisi. Kalau emas dan perak jelas. Ya. Kalau penggunaannya pun demikian. Kecuali pada apa yang diperkecualikan terkait dengan masalah perhiasan perempuan. Perhiasan perempuan. Ya. Jelas ya? Di dalam masalah menjadikannya sebagai ittikhad, ini dia kembali kepada pembahasan yang lain. Ya. Dia kembali kepada pembahasan yang lain. Nah, tapi sejumlah para ulama menganggap umum sampai di masalah hanya sekedar dipajang saja itu tidak boleh, sebab illah dari pelarangan mereka anggap illahnya adalah karena berlebih-lebihan dan menunjukkan sifat sombong. Ya, dan ini illahnya ada. Nah, jelas ya. Maka siapa yang memegang pendapat ini itu tentunya lebih aman untuk agamanya dan lebih selamat ya dari silang pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Baik, jadi ini dalil tentang tidak bolehnya makan dan minum dari bejana emas dan perak, demikian pula tidak boleh digunakan. Dan dibahas di sini pembahasan taharah, sebab dia tidak boleh dipakai sebagai apa? Wadah untuk bertaharah. Wadah untuk bersuci. Nah, diperkecualikan di sini penggunaan perak. Perak boleh digunakan, tapi dengan empat syarat. Ya, empat syarat. Yang pertama, dia adalah tambalan. Syarat yang pertama, dia adalah apa? Cuma tambalan saja. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, tambalannya sedikit. Kalau dia tambalan, tapi tambalannya banyak, tak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, tambalannya ini harus terbuat dari perak. Ya, adapun emas tidak boleh menambal dengan emas. Hanya perak saja yang diizinkan. Kemudian syarat yang keempat. Kalau ada keperluan. Harus ada keperluan. Jadi misalnya dia tidak ketemukan. Dia punya besi untuk menambal. Maka ini artinya tidak ada keperluan dia pakai perak. Sudah cukup dengan apa? Dengan besi. Jelas ya? Tapi kalau ada besi tapi yang kuat untuk apa namanya menutup bocor bejana ini adalah dengan perak, maka tidak ada masalah. Ini ada keperluan namanya. Ada keperluan. Jadi ini empat ketentuan. Empat ketentuan ini bisa dipahami dari hadits Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah." Iya. Kata beliau, sungguhnya bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah. Maka beliau pun ittakhat makana syi'bi, pada tempat yang apa? Ya, yang pecah silsilatan min fiddah. Silsilah. Silsilah itu hanya seperti rantai, ya. Enggak bersambung, tapi dia sifatnya tambalan-tambalan. Nah, min fiddah, dari fiddah.
Jadi nampak dari sini, Nabi melakukan ini karena bejana beliau apa? Pecah. Memang ada keperluan beliau. Ya, bukan untuk hiasan, tapi perlu. Karena bejananya pecah. Jelas ya? Dan kalimatnya inkasar. Inkasar itu menunjukkan pecahnya enggak banyak. Pecah tidak banyak. Ya. Jelas ya? Pecahnya lembut. Ya, beda dengan kata kasar atau takasar. Jelas ya? Berbeda penggunaannya. Oke, ini dipetik dari hadis ini 4 syarat yang kita sebutkan tadi diterangkan oleh ahli fikih rahmatullahi alaihim. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang masalah bejana. Ya, buka bahasan berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, babul istinjai wa adabi qada'il hajah. Ya. Tabliu bab al-istinja. Bab al-istinja. Bab tentang istinja. Ya. Dan etika dalam membuang hajat. Qada artinya membuang. Al-haja yaitu hajat. Ya. Ini pembahasan tentang istinja. Nah, istinja secara bahasa itu artinya dia berlepas dari sesuatu. Ya, berlepas dari sesuatu. Itu istinja namanya. Ya. Dan hubungan apa secara bahasa ini tentunya erat kaitannya dengan secara istilah. Ya, sebab yang dimaksudkan dengan istinja, dia membersihkan dirinya dari apa? Dari najis yang keluar. Ya. Dari najis yang keluar dari dua jalan. Apakah dengan cara dicuci ataukah dengan cara diusap menggunakan batu, ya, kain maupun selainnya. Jelas ya? Jadi kata istinja itu kata umum. Bersuci dari najis yang keluar dari dua jalan, apakah menggunakan air atau menggunakan batu maupun selainnya. Jelas ya? Ini kata istinja. Baik. Dan ahli fikih kadang memakai bahasa yang lain. Kadang digunakan kata istitabah. Kata istitabah dikenal juga dengan nama istitabah. Istitabah itu semena dengan istinja juga, sebab dia membuat dirinya itu thayyib, ya. Baik, bersih dari hal yang jelek. Nah, kemudian dari istilah yang perlu saya terangkan juga di sini dan akan datang nanti penyebutannya tentang masalah istijmar. Ya, istijmar itu artinya dia menggunakan jimar. Menggunakan jimar. Dan jimar itu jamak dari jamrah, yaitu batu kecil. Ya. Kerikil kecil. Jelas ya? Kerikil kecil. Jadi kalau ada yang istinja pakai batu bata misalnya, itu enggak cocok. Sebab itu bukan jimar namanya. Jelas ya? Ada yang istinja pakai batu kali, pakai batu gunung, wah ini enggak cocok. Sebab yang dipakai di sini adalah apa? Ya, batu kerikil yang kecil. Ya. Itu yang dimaksud. Baik. Jimar ya. Istijmar. Ya. Jadi istijmar ini khusus menggunakan batu pembahasannya. Khusus menggunakan batu. Ya, kadang sebagian para ulama membahasakannya dengan bahasa istibra. Istibra juga ini kata umum dipakai untuk bersuci, beristinja. Ya. Baik, itu bersucinya. Jadi bab tentang istinja ya akan diterangkan di sini oleh penulis. Hukum-hukum yang terkait dengan istinja. Dan beliau juga akan menerangkan tentang beberapa adab qada'il hajah. Beberapa adab di dalam membuang hajat. Beberapa etika dalam hal membuang hajat. Ya. Dan perhatikan ya bahasa ahli fikih. Dikatakan qada' membuang al-hajah. Kotoran itu dibahasakan dengan kata apa? Kata hajat. Ya. Nah, ini termasuk manfaat belajar fikih, sebab dalam fikih itu ahli fikih menggunakan bahasa-bahasa kinayah. Dan itu bahasa-bahasa halus. Ya. Sebab pembahasan itu penting juga. Ya, kadang ada di sebagian keadaan yang tidak layak seorang apa namanya? Ya. Terang-terangan. Ya, jelas ya. Misalnya orang dalam kondisi makan, tiba-tiba mau pamit. Ya, saya pamit dulu ya, mau buang air besar. Ya misalnya,
Ini kondisi makan tidak cocok menyebut air besar kondisi itu. Kalau dia pamit, dia katakan saya ke belakang sebentar. Itu sudah wajar, orang sudah paham. Dan bahasa yang apa? Bahasa yang halus. Fikih menggunakan bahasa-bahasa kinayah. Ini perbedaannya antara penuntut ilmu dengan selain penuntut ilmu. Iya. Biasanya di dalam pembahasan-pembahasan, dia pandai memilih bahasa yang apa namanya? Ya, bisa diterima dan tidak menyinggung. Ya. Jelas ya? Tidak menyinggung. Baik. Adab etika-etika. Qada al-hajah. Jadi membuang hajat saja ada etikanya, subhanallah. Membuang hajat ada etikanya. Ya. Maka hal-hal yang lain tentunya ini sangat diatur dalam syariat kita. Ya, karena itulah di dalam pembahasan ini juga, ini termasuk pembahasan yang ditampilkan untuk menunjukkan keindahan syariat. Sampai pernah datang orang Yahudi atau kaum musyrikin datangi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, apakah benar allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah? Apakah benar nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu sampai membuang hajat diajari kalian? Kata Salman, iya benar. Beliau mengajari kami sampai membuang hajat. Beliau melarang kami istinja kurang dari 3 batu. Melarang kami istinja menggunakan tangan kanan. Dan melarang kami istinja menggunakan tulang. Ya. Bagaimana Nabi SAW mengajari ya, tata cara atau etika di dalam beristinja tersebut. Baik. Jadi ini babul istinja wa adabi qada'il hajah. Dan di dalam bab ini saya memberikan catatan untuk 10 pembahasan. Di dalam bab ini. Ya, pembahasan yang pertama, beberapa etika masuk WC. Nah. Di sini Syekh rahimahullah berkata, "Yustahabbu idza dakhala al-khala ay yuqaddima rijlahu al-yusra wa yaqula bismillah. Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith." Ya, ini beberapa etika untuk masuk ke dalam WC, tempat membuang hajat. Kata beliau, disunnahkan. Idza dakhala al-khala, apabila seseorang masuk ke dalam al-khala. Ya, ini al-khala bahasa untuk WC. Al-khala itu arti asalnya tempat menyendiri. Ya. Jelas ya, tempat khusus seorang menyendiri di situ. Ya. Untuk membuang hajatnya. Jelas ya? Makanya dikatakan al-khala. Dan al-khala ini dia ya, masuk di pembahasan dia membuat hajat besar dan hajat kecil. Dua-duanya masuk. Di pembahasan al-khala. Iya. Karena itu di sebagian negara, kalau di Melayu masih dinamakan. Ya, WC itu ada yang menamakannya bilik termenung. Ya. Jelas ya? Sebab ya, dia memang asalnya adalah tempat menyendiri untuk membuang hajat. Baik. Disunnahkan apabila masuk ke dalam al-khala. Sini kalimat idza dakhala maksudnya idza arada ay yadkhula fil khala, maksudnya begitu. Ya, apabila dia ingin masuk ke dalam WC. Ya, jadi membaca doanya itu bukan di dalam. Tapi ketika apa? Ketika dia akan masuk ke dalam WC. Ini kalau dia masuk di WC. Ya, jelas ya? Kalau dia buang hajat di tempat terbuka, ya, di tanah lapang, di padang pasir misalnya. Ya. Atau di pinggir pantai. Kapan dia membaca doanya? Nah, dia membaca doanya ketika akan menyingkap auratnya. Jelas ya? Sebab memang ini bisa dipahami dari doa. Doanya berlindung dari siapa? Hah? Berlindung dari syaitan, kan begitu? Ya. Maka ketika dia akan menyingkap auratnya, dia baca doa. Ketika dia akan masuk WC, jangan di dalam WC dia baca. Tapi di luar WC. Sebab WC itu bukan tempat yang baik untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kata beliau, idza dakhala al-khala. Yustahabbu idza dakhala al-khala. Disunnahkan. Apabila dia masuk ke dalam WC,
ayuqaddima rijlahu al-yusra, dia dahulukan kaki kirinya, disunnahkan. Ya, dia dahulukan kaki kirinya. Ini kalau masalah dalil, ya, kita tidak mengetahui ada dalil khusus tentang hal ini. Jelas ya? Ada dalil khusus. Kalau masuk masjid kanan dahulu, ketika masuk kiri, ketika keluar, itu ada hadis dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah. Ya, walaupun sebagian para ulama yang lain melemahkannya. Jelas ya? Sebagian ulama yang lain melemahkannya. Tapi para ulama menganggap bahwa etika yang disebut oleh ahli fikih ini etika yang benar. Mereka menganggapnya sebagai etika yang benar. Kenapa? Sebab mereka melihat apa? Dalil-dalil yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang beristinja menggunakan tangan kanan. Disuruh istinja pakai tangan apa? Tangan kiri. Iya. Istinja menggunakan tangan kiri. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu minum dengan tangan kirinya. Ya. Sebab yang kanan itu digunakan untuk hal yang baik, yang mulia. Dan yang kiri digunakan untuk hal-hal yang seperti membersihkan hajat, membersihkan najis dan kotoran. Jelas ya? Ya. Karena itulah dari makna umum ini diambil oleh ahli fikih bahwa yang kanan itu letak tasyrif, penghormatan. Iya. Letak penghormatan. Ketika mencuci anggota wudu didahulukan kanan. Didahulukan yang kanan. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi apa? Wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka untuk berkanan-kanan di dalam memakai sendalnya, di dalam bersisirnya, ya, sisir saja kepala, menyisir beliau kanan dulu yang disisir. Ya, jelas ya? Kanan dahulu. Ya. Demikian pula dalam bertahara ya. Beliau mencuci ya, tangan kanan sebelum yang kiri. Kaki kanan sebelum kaki kirinya. Jelas ya? Dan pada segala perkara ya. Segala perkara yang dia itu hal yang baik dan mulia. Maka digunakan yang kanan. Kalau dia adalah hal yang sifatnya membuang hajat, najis. Maka digunakan yang apa? Yang kiri. Jelas ya? Ya, maka ini alasan yang disebut oleh ahli fikih terkait dengan masalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam WC. Ketika masuk dalam WC. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ya, bersiwak menggunakan tangan apa? Kanan atau kiri? Hah? Ya, ahsan. Jadi kalau misalnya ya giginya bersih, dia hanya pakai siwak untuk tetap menjaga mulutnya tetap harum, maka di sini menggunakan tangan apa? Kanan, sebab dia masuk ke dalam bab tatayyub. Ya, jelas ya? Tapi kalau dia memang ada hal-hal yang perlu dibersihkan, maka dia menggunakan tangan apa? Tangan kirinya. Ya, jelas ya? Ini mungkin kesimpulan yang terbaik, walaupun ada sebagian dari guru-guru kami memandang kiri secara mutlak, ya, dan sebagainya yang lain memandang kanan, sebab dia adalah hal yang baik. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi menggunakan kaki kiri, enggak masuk. Wa yaqula, dan dia berkata, ini doa yang dibaca, baca doa. Ya. Bismillah. Setelah bismillahnya kita beri koma. Ya, sebab ini penulis merangkai dua doa sekaligus. Bismillah dengan nama Allah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini dua doa ya. Doa yang pertama baca bismillah. Ya, itu dasarnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Ya, dan hadis Ali ini mempunyai beberapa jalan. Insyaallah bisa dihasankan dari seluruh jalan-jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala ay yaqula bismillah." Rasulullah bersabda, "Sitr, tirai antara
pandangan mata jin dan aurat anak Adam, tirainya, ya, apabila seorang masuk ke dalam khala, dia membaca bismillah. Ya, kalau dia membaca bismillah itu menjadi tirai. Jin tidak bisa apa? Melihat auratnya. Ya, jelas sampai sini? Ya, ini penjagaan yang sangat indah. Ya. Penjagaan yang sangat indah. Baik. Jadi ini doa yang pertama. Ya. Doa yang Rasulullah bersabda, sitr khabair. Ini ada di dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, memang ada sebagian jalur periwayatan hadis disebutkan tambahan bismillah dalam hadis Anas. Tapi itu adalah hadis yang lemah. Dalam hadis Anas lemah. Tapi dia syah di hadis Ali bin Abi Thalib. Karena itu saya katakan dua doa, bukan bersambung. Jadi boleh dia membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith, dan boleh dia balik, dia boleh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith bismillah. Sebab dia kedudukannya apa? Dua doa. Dan boleh dia baca bismillah saja masuk satu doa saja, dan boleh dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith saja. Jelas ya? Baik. Allahumma artinya ya Allah. Inni sungguhnya saya a'udzubika berlindung kepadamu minal khubuthi dari al khubuth wal khaba'ith. Ini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ya. Tapi penafsiran yang mungkin lebih kuat atau lebih dekat yang mengatakan bahwa al khubuth wal khaba'ith ini adalah para syaitan, ya, laki-laki khubuth dan al khaba'ith syaitan perempuan. Ada yang menafsirkan al khaba'ith itu adalah kejelekan, dosa dan maksiat, dan ada yang menafsirkannya yang lain. Ya, tapi telah syahdi dalam hadis Zaid bin Arqam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil husyush muhtadarah." Sesungguhnya WC-WC ini itu dihadiri oleh apa namanya? Jin dan syaitan. Ya, karena itu perlindungannya wajar kalau dikatakan perlindung dari syaitan yang laki-laki maupun perempuan. Ya, terserah antum mau bahasakan apa. Laki-laki atau perempuan atau yang jantan atau betina. Ya. Baik. Jadi ini tentang etika masuk ke dalam WC. Baik. Pembahasan yang kedua, Syekh terangkan beberapa etika keluar WC. Kata beliau, "Wa idza kharaja minhu," dan apabila dia keluar dari WC itu, "qaddama al-yumna," dia mendahulukan yang kanannya sebagai kebalikan. Ya. Dia mendahulukan yang kanan. Ya. Sebab dia berbuat sesuatu yang baik. Keluar dari apa? Keluar dari tempat yang jelek, ya, menuju ke tempat yang baik. Dia dahulukan yang kanan. Wa qala ghufranaka. Dan dia membaca doa ghufranaka. Ya, ghufranaka ini dalam hadis Aisyah. Nah, dalam hadis Aisyah. Nah, hadis ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Ada yang menguatkan dan ada yang melemahkan. Ada yang menguatkan dan ada yang melemahkan. Kalau Syekh Al-Albani beliau menguatkannya. Nah, beliau menguatkannya. Ya, cuman saya ingatkan di sini kadang sebagian ada yang membahasakan bahwa ini hadis disahihkan oleh Abu Hatim. Dan itu keliru, kalimat disahihkan oleh Abu Hatim. Abu Hatim tidak mensahihkan. Beliau hanya berkata hadis ini asahhu syai'in fil bab. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih di dalam bab. Beda ya antara hadis sahih dan hadis yang paling sahih dalam bab. Misalnya ada 10 hadis yang lemah. Ada satu hadis yang lemah dan ini yang paling kuat. Maka kadang seorang imam datang dia katakan ini yang paling sahih dalam bab ini. Dia sahih? Hah? Tidak, semuanya lemah. Ada. Jelas ya? Ini pembahasannya. Ya, karena itu keliru orang yang mengatakan disahihkan oleh Abu Hatim. Ya. Kalau Syekh Mukbil rahimahullah beliau melemahkan hadis ini. Ya, dan sampai hari ini saya sendiri saya lebih condong kepada pendapat yang melemahkannya. Ya, wallahu a'lam. Ya, karena ada rawi dalamnya Yusuf bin Abi Burda yang menjadi masalah. Baik. Kemudian ada doa berikutnya, doa yang kedua, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ini doa. Ya, kalau doa ini disepakati oleh ulama, ini doanya lemah. Dalam hadis yang lemah. Jelasnya?
dalam hadis yang lemah. Alhamdulillahilladzi afani. Kalau gufrana artinya ya Allah, saya mohon pengampunanmu. Ya, mungkin dia berbuat hal yang tidak baik dalam WC, ya. Dia keluar, dia katakan gufranaka. Ya, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Ya, artinya segala puji hanya untuk Allah, alladzi yang adhaba anni al-adha, menghilangkan dari saya gangguan, wa afani, dan memberikan afiat kepadaku. Memberikan mu'afah kepadaku. Ya. Ini doa. Doa, isi doanya bagus. Ya, isi doanya bagus. Ya. Jelas ya. Kalau seorang keluar dia membaca alhamdulillah, karena dia syukur. Misalnya kotorannya keluar, penyakit hilang. Ya. Maka tidak ada masalah insyaAllah. Tapi mengkhususkan doa ini menjadi masalah. Sebab pengkhususan itu perlu dalil. Kalau pengkhususan. Ya. Nah. Dan di sini haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Baik, selesai pembahasan yang kedua. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, kaifiat duduk ketika membuang hajat. Kata Syekh rahimahullah, wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra wa yansibu al-yumna. Ya. Dan dia bersandar ketika dia duduk. Ya, ketika seorang membuang hajat, dia duduk. Ya, ini kalau dia menggunakan apa? Ya. Rasek yang memang untuk duduk, apa namanya, untuk jongkok, ya, untuk jongkok. Adapun kalau dia memakai kolos yang duduk, maka ini etikanya tidak ada pengaruhnya, jelas ya? Ya. Jadi kalau dia berjongkok, maka dia bersandar di atas apa? Kaki kirinya. Ya. Dia bersandar di atas, kata beliau, ala rijlihil yusra, bersandar di atas kaki kirinya, wa yunsibul yumna, dan dia tancapkan kaki apa? Kanannya. Ya. Bisa dibayangkan ya bagaimana caranya? Hah? Ya. Kalau gak bisa dibayangkan nanti diberi contoh. Ya. Saya kira gak perlu diberi contoh. Ini jelas. Ya. Ya. Namun ini kaifiat cara duduknya ini oleh Syekh rahimahullah beliau petik dari sebuah hadits. Yaitu hadits Suraqah ibn Malik. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya. Ya, dan haditsnya dilemahkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar di Bulughul Maram beliau katakan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di sanad yang dhaif dengan sanad yang lemah. Jelas ya? Nah, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Jadi tentang kaifiat ini kaifiat ya, tidak disyariatkan, bahkan kadang takalluf. Ya. Kalau duduk seperti itu ini takalluf. Kadang bawa seorang kepada takalluf. Buang hajat itu biasa saja. Ya. Biarkan dia alami keluarnya. Ya. Jelas ya? Jangan terlalu dipaksa. Nah, kadang kalau terlalu dipaksa ini menyebabkan kadang apa? Penyakit. Lama ditunggu. Ya. Sudah selesai dia ini, nunggu lagi. Biar keluar terus. Ya. Akhirnya kadang penyakit. Jelas ya? Kadang penyakit. Kalau dia sudah cukup, merasa cukup, sudah dia berbersih. Ya. Nanti kalau mau buang hajat lagi di waktu lain. Kan begitu? Ya. Buang hajat lagi di waktu lain. Agar supaya dia terjaga. Ini khususnya dalam buang hajat kecil dan hajat besar. Seperti itu. Ya, jangan membiasakan memaksa keluar dari dua jalur ini. Ya, karena kalau dibiasakan ini yang menyebabkan ya, apa namanya, longgar dua jalur ini. Sehingga dia tidak bisa kontrol hajat kecilnya ataupun hajat besarnya. Angin yang keluar dari apa namanya perutnya dia tidak bisa kontrol. Ya, jelas ya? Nah ini kadang memberikan pengaruh ya, kalau seorang tidak bisa mengontrolnya ya, di posisi seorang makan misalnya tiba-tiba anginnya keluar ya, ya kan tidak sejuk yang seperti ini ya, jelas ya. Baik, maka yang seperti ini perlu diperhatikan ya, kadang dianggap sepele ya, tapi etika dan akhlak itu penting ya. Seorang yang agung akhlaknya, hal yang kecil pun dia jaga, hal yang kecil pun dia jaga. Baik. Kemudian berikutnya kata Syekh rahimahullah. Ya, jadi pembahasan yang ketiga ini kita simpulkan bahwa ini cara duduknya, kaifiatnya lemah ya, haditsnya lemah. Kemudian yang ketiga pembahasan yang keempat tentang menutup aurat. Ya. Menutup aurat. Ya, dan bisa juga dimasukkan di sini pembahasan bertirai. Mencari pelindung ketika membuang hajat, mencari pelindung. Kata Syekh wa yastatiru bihaitin. Dan dia bertirai
dengan tembok ataupun selainnya. Ya. Dengan tembok ataupun selainnya. Jadi kalau ada tembok, ya, ada ruangan khusus untuk buang ada WC untuk buang hajat, nah ini dia bertirai namanya. Ya. Atau dia di belakang pohon, atau misalnya dia di tempat yang memang tidak ada orang yang ke situ. Ya. Jelas ya? Nah, maka dia memakai tembok maupun selainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Nah, dalam hadis Abdullah bin Ja'far riwayat Muslim, beliau katakan kana ahabba mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatih hadafun au ha'ishu nakhlin. Ya, adalah hal yang paling disukai oleh Nabi dipakai apa namanya? Untuk membuang hajatnya adalah hadaf. Atau apa? Ha'ish nakhl. Tembok pohon korma. Ya. Sebab di masa itu tempat-tempat membuang hajat itu kebanyakannya tidak di rumah. Tapi yang melakukan kan mereka membuang hajat. Jelas ya? Di masa tersebut. Ya. Dan sekarang ini Masya Allah banyak perkembangan dan perkembangan. Ya, sehingga apa namanya? Membuang hajatnya juga bisa lebih baik. Tapi belakangan ini subhanallah. Ya. WC itu di model sedemikian rupa seakan-akan lebih cantik daripada rumah tinggal. Ya. Akhirnya kadang tidak terasa. Ya, lama di WC sebab asyik memandang di dalam. Ya. Padahal dia enggak tahu bahwa itu adalah tempat berkumpulnya apa? Hal-hal yang tidak baik. Ya. Dia buang hajat segera keluar. Ya, segera untuk keluar. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau dari etika berikutnya dan ini pembahasan yang kelima tentang menjauh ketika membuang hajat. Beliau wayabu'udu in kana fil fada, dan dia menjauh ketika di al fada, di tempat terbuka. Ini menjauhnya kalau di tempat terbuka. Ya. Jelas ya? Sebab pembahasan menjauh ini memang hanya terbatas di masalah apa? Tempat terbuka. Ya, kalau tempatnya tertutup, enggak mungkin dikatakan dia menjauh membuang hajat. Ya, isinya enggak mungkin diangkat kan begitu. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau dia membuang hajatnya di tempat yang terbuka, dia menjauh. Nah, ini berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dan datang dalam sebagian riwayat Abu Daud dengan konteks yang lebih bagus karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ida arada al-khala atau ida arada hajatahu ab'ad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau ingin membuang hajat beliau menjauh. Ya. Dalam sebagian riwayat padahaba hatta yatawara anni. Dia pergi sampai apa? Tidak terlihat dariku. Ya. Jelas ya? Sebab kalau dia menjauh itu tidak akan nampak auratnya. Walaupun tidak ada tirai tapi auratnya tidak apa? Tidak nampak. Jelas ya? Ya ini kalau tidak ada tirainya. Di tempat terbuka tapi kalau ada tirai, misalnya ada kawannya, ya, dia jadikan tirai, kamu balik sana. Kemudian dia membuang hajatnya, tidak ada masalah. Ya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ini tentunya dalam hajat yang memungkinkan. Ya, mungkin hajat kecil, tidak ada masalah. Tapi kalau hajat besar kan tidak mungkin. Ya, mengambil tirai kawan sendiri. Nah. Juga di dalam hadis Hudzaifah bin al-Yaman riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin fabala qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi tempat sampah satu kaum lalu beliau membuang air kecil di situ. Ya, ini dari tempat memang seperti yang saya sebutkan di masa itu, kadang mereka mencari tempat-tempat yang memang tidak didatangi oleh orang. Ya. Tempat sampah memang untuk hal itu. Dan Hudzaifah menceritakannya yang menunjukkan bahwa beliau mengetahuinya. Ya Allah al-musta'an. Baik. Ini diantara etika ya. Diantara etika. Nah. Ini masalah etika dalam buang hajat. Kita tidak singgung semua. Ya, kalau kita mau ikuti pembahasan banyak sekali. Sampai Ibnul Arabi menyebutkan ya, lebih dari 20 etika dalam membuang hajat. Ya. Lebih daripada 20 etika dalam buang hajat. Namun di sini kita tidak menyinggung. Kita hanya
apa tidak merinci, kita hanya mengglobalkan saja. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kata beliau rahimahullah dari etika juga di sini, wala yahillu lahu, sini saya beri judul di pembahasan yang keenam, tempat-tempat yang diharamkan untuk membuang hajat. Syekh rahimahullah merinci. Kata beliau, wala yahillu lahu ayyafdi hajatahu fi, dan tidak halal baginya dia membuang hajatnya di. Nah, di sini tempat-tempat yang tidak boleh membuang hajat. Dan dirinci, yang pertama, tariq, pada jalan. Ya, tidak boleh membuang hajat di jalan. Sebab jalan, tempat berlalu-lalangnya manusia. Iya. Jelas ya? Ini yang pertama, di jalan. Kemudian yang kedua, au mahalli julusinnas, atau tempat duduknya manusia. Ya, dia tahu ini pohon tempat duduknya manusia misalnya. Ya. Dia buang hajat di situ. Ya. Nah, seperti sekarang ini dilakukan oleh sebagian orang, naudzubillah. Ya, halte tempat penungguan bus, ada yang buang hajat di situ. Ya. Jelas ya? Dan ini keluar dari akhlak dan etika yang baik. Itu adalah hal yang diharamkan. Dia duduk apa buang hajat di tempat duduknya manusia. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, au tahta asjaril musmirah, atau di bawah pohon yang berbuah. Ya. Nggak boleh di bawah pohon berbuah. Ya, sebab kalau buahnya jauh, apa buahnya jatuh, kena hajat, bagaimana? Ya. Ini akan merusak buah dan mengganggu pemilik pohon. Karena itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kemudian yang keempat, Syekh tutup di sini dengan kaidah umum. Ya. Ini kaidah umum sudah. Kata beliau, au fi mahallin yu'di bihin nas, atau pada tempat yang mengganggu manusia. Apa saja tempat mengganggu manusia tidak boleh. Jelas ya? Berbuah. Ya. Tidak boleh di bawah pohon berbuah. Ya. Ya. Adapun yang pertama tentang jalan dan tempat manusia itu berteduh, ya, duduk di situ, dalilnya adalah hadits Abu Hurairah. Ya. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul apa? Al-la'anaini. Ya, hati-hati kalian dari dua orang yang banyak dilaknat. Ya. Atau dua orang yang banyak melaknat. Bisa dia terjemah ini dan itu. Nah. Kalau dia al-la'ana ini berarti dia isim fa'il bermakna maf'ul. Sebab dia dilaknat. Ya, dengan perbuatannya itu dilaknat oleh manusia. Ya. Jelas ya? Atau dia adalah melaknat. Ya, sebab orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu itu seakan-akan dia dianggap yang melakukan sesuatu itu. Jelas ya? Ya, di antara ini kaidah ya. Siapa yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, maka dia kena hukum sesuatu itu. Ya, dan ini datang nanti di bab kisos, di bab peradilan. Ada yang menyuruh orang untuk membunuh. Yang menyuruh juga ini dapat hukum sama nanti dibunuh. Jelas ya? Yang menyuruh. Iya. Sebab dia menjadi sebab. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'ir ayasubbar rajul ummahu." Dari dosa besar seorang lelaki itu mencela ibunya, dia mencerca ibunya. Sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ada orang yang tega mencela ibunya?" Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia mencela ibu orang lain, maka orang itu kembali mencela ibunya." Ya, ini artinya dia sendiri yang mencela apa? Ibunya, dia menjadi sebab. Ya, sama di sini dia buang hajat. Ya. Akhirnya tiap kali ada orang lewat mendoakan laknat untuknya. Ya. Itu artinya dia sendiri yang melaknat sebab dia menjadi apa? Dia menjadi sebab. Ya, maka dua ini, satu yang pertama kata Nabi, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang buang hajat di jalannya manusia. Jalan dilalui manusia. Jalan. Ya. Kemudian buang hajat di situ. Ya. Jelas ya? Ya, tidak diperbolehkan. Demikian pula au fi dhillihim, atau di tempat berteduh mereka. Ada tempat berteduh, tempat duduk mereka. Tidak boleh membuang hajat di situ. Nah, demikian pula di bawah pohon yang apa namanya? Berbuah. Ada hadis khusus tentang ini, tapi ada pembicaraan dari sisi sanadnya. Ya, namun kita ambil kaidah umum yang disebut oleh Syekh di yang keempat.
setiap tempat yang mengganggu manusia. Ya, kenapa dilarang seluruh tempat-tempat yang membuang hajat tadi? Karena ada bentuk gangguan pada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu laki-laki mukmin atau perempuan mukminah, dia mengganggunya tanpa dosa yang dia lakukan, ya, maka dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Ini masuk semua kepada orang yang mengganggu. Jelas ya? Orang yang mengganggu. Nah, kita diperhatikan nas itu. Jadi ini empat disebut oleh Syekh. Sebenarnya ada tempat lain dan diterangkan di sini oleh Syekh. Di antara tempat yang disebutkan oleh nas dalil tidak boleh membuang hajat, di antaranya adalah tempat atau kamar mandi yang tidak ada apa namanya saluran airnya, ya, tidak ada saluran airnya. Ya, ada kamar mandi hanya terbuat dari tanah saja. Kalau mandi seorang di situ, ditunggu airnya meresap ke mana? Ke dalam tanah. Ya, jelas ya. Maka di tempat mandi yang seperti ini tidak boleh membuang air kecil di situ. Ya. Berbeda kalau ada salurannya, tidak ada masalah. Kalau ada saluran, sebab dia pergi. Ya. Dan ini dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mughaffal. Ya. La yabulanna ahadukum fi mustahammihi. Jangan salah seorang dari kalian itu kencing di tempat mandinya. Ya. Jelas ya? Tsumma yaghtasilu fihi. Kemudian dia mandi padanya. Fa in ammatal waswasi minhu. Sebab kebanyakan waswas itu berasal dari hal yang seperti itu. Jadi ini tempat yang kelima, kalau saya tambahkan ya, yang kelima adalah kamar mandi yang tidak ada alirannya, tidak ada jalur pengairannya, pengaliran pembuangannya. Kemudian yang keenam adalah al-juhur. Ya. Lubang binatang buas. Ya. Lubang binatang enggak boleh seorang kencing di situ. Ya. Sebab selain mengganggu binatang tersebut, jelas ya, tsumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi padanya. Juga sebagian para ulama menyebutkan bahwa itu adalah tempat bersarangnya jin. Ya. Dan telah syahdi dalam hadis Abdullah bin Sirjis, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubal fil juhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di apa? Di lubang binatang buas. Iya, ini dalilnya. Ya, hadis ini ya. Syekh Al-Albani melemahkannya. Ya, kalau Syekh Mukbil kebalikannya, beliau menguatkannya. Menyebutkan bahwa itu adalah tempat nah, jelas ya? Syekh Al-Albani rahimahullah punya pembahasan Kitamul Minna, beliau melemahkan dengan dua alasan. Alasan yang pertama, Qatadah yang meriwayatkan dari Abdullah bin Sirjis, tidak diketahui apakah dia mendengar dari Abdullah bin Sirjis atau tidak, dan dia mudallis. Alasan yang pertama. Nah, tapi alasan ini bisa ditolak. Sebab telah syah dari sejumlah imam yang mengatakan bahwa Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sirjis. Dan Syekh Al-Albani juga mengakui ini. Tapi beliau membawakan alasan yang kedua. Kata beliau, Qatadah memakai kalimat an. Dan dia ini mudallis. Dan diterima riwayatnya. Ini sebenarnya alasan beliau yang paling kuat. Ya. Tapi alasan ini juga tidak diterima sebab telah datang di dalam musnad imam atau di dalam al-ilal karya Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata bahwa Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sirjis tentang hadis apa? Al-Juhur. Lubang biawak. Jadi penetapan para ulama di dalam hadis itu. Ya. Maka dia pakai an, pakai haddatsana itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Jelas ya? Baik, karena itu ini tempat membuang hajat yang dilarang juga. Syah. Kemudian yang kedelapan dari tempat yang dilarang membuang hajat adalah masjid. Ya. Ya, ini dimaklumi ya hadis Anas bin Malik tentang kisah Arabi itu. Ya, dan juga hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami riwayat Muslim. Tempat yang kedelapan adalah air yang diam. Ya, dalilnya adalah hadis Jabir riwayat Muslim, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Ya, atau nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil ma'ir rakid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang diam. Ini tempat
di antara tempat-tempat pembuangan hajat yang dilarang. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, seputar menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Apa hukumnya menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang hajat? Syekh di sini menjelaskan. Kata beliau, wala yastaqbilul qiblata aw yastadbiruha la idda'il hajah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu, muttafaqun alaihi. Kata beliau rahimahullah, janganlah salah seorang dari kalian itu menghadap kiblat atau membelakanginya ketika dia membuang hajat. Ya, kata Syekh, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendatangi al-ghaith. Ya, al-ghaith ini pembahasan untuk WC, tempat membuang hajat besar. Maka jangan kalian menghadap ke kiblat dengan membuat ghaith itu, atau afan ya, al-ghaith ini asal penggunanya untuk tempat membuang hajat besar. Tapi setelah itu dipakai juga untuk membuang hajat kecil. Ini penggunaan kata al-ghaith. Ya, apabila salah seorang dari kalian mendatangi al-ghaith, maka datangi WC, jangan dia menghadap kiblat saat dia membuang hajat besar atau saat dia kencing, membuang hajat kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan dia membelakanginya. Walakin syarriku au gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Muttafaqun alaih. Ya. Ini menghadap ke timur dan menghadap ke barat untuk siapa ini? Hah? Ini untuk penduduk kota Madinah. Kalau kita di Indonesia disuruh ke barat dan ke timur ya, berarti kita menghadap atau membelakangi kiblat. Sebab kiblat kita di mana? Di barat. Ini hadis ditujukan kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah kiblat mereka ke arah mana? Ke arah selatan. Iya. Jelas ya? Jadi ke selatan atau ke utara mereka enggak boleh. Sebab itu membelakangi atau menghadap ke kiblat. Baik. Ini dalil yang dikuatkan oleh Syekh di sini. Jadi beliau seakan-akan memandang bahwa membuang hajat itu sama sekali tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Sama sekali. Di tempat tertutup maupun di tempat terbuka. Jelas ya? Dan ingat, saya di sini tidak menyinggung ada silam pendapat. Padahal di dalam masalah ini ada 10 pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan yang beliau kuatkan salah satu pendapat. Ya, sengaja saya isyaratkan ada silam pendapat, sebab saya akan menerangkan pendapat yang lebih kuat dari pendapat saya ini. Jelas ya? Ya. Ada hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa beliau pernah naik di atas rumah Hafsa, dan tentunya beliau naik karena ada keperluan. Ya. Tidak sengaja beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajat membelakangi apa? Membelakangi kiblat, mengharap ke Baitul Maqdis membelakangi kiblat. Jelas ya? Ya. Maka ini dalil tentang bolehnya. Dan datang dalam hadits Ibnu Umar juga dengan sanad yang hasan, walaupun ada silam pendapat terkait dengan rawi Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ya, dia dihasankan hadisnya atau tidak, ya. Tapi yang benarnya dia insya Allah bisa dihasankan hadisnya. Ya. Ini jelas menunjukkan bahwa larangan itu di tempat yang terbuka, menghadap dan membelakangi kiblat di tempat yang apa? Terbuka. Tapi kalau di tempat yang tertutup, boleh saja seseorang menghadap atau membelakangi apa? Membelakangi kiblat. Ini insya Allah ta'ala pendapat yang terbaiknya atau yang lebih kuatnya, dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Ya, tetapi bersama dengan itu saya sendiri mengarahkan, ya, untuk seseorang jangan menghadap dan membelakangi kiblat dimanapun, di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Ini anjuran, ya, jelas ya. Sebab itu lebih selamat, ya, kan begitu? Lebih selamat dan lebih, ya, apa? Keluar dari silam pendapat. Nah, lebih keluar dari silam pendapat. Iya. Baik, ini faedah saya dengarkan dari guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya hafizahullah. Ketika beliau masuk dalam pembahasan ini, beliau menguatkan bahwa di dalam
tempat tertutup boleh menghadap dan belakang kiblat. Tapi beliau katakan afdalnya seseorang jangan menghadap dan belakang kiblat agar supaya dia keluar dari silam pendapat. Agar supaya dia keluar dari apa? Silam pendapat. Ya, baik. Selesai sudah tentang masalah menghadap dan belakang kiblat. Saya simpulkan bahwa menghadap dan belakang kiblat kalau di tempat tertutup itu dibolehkan, di tempat terbuka tidak diperbolehkan. Ya. Tapi bersamaan dengan itu di tempat tertutup pun dianjurkan dia tidak menghadap dan membelakangi kiblat agar supaya dia selamat keluar dari silam pendapat di dalam masalah ini. Ya. Ya Allah. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-8, ketentuan penggunaan batu saat istijmar. Nah, ini pembahasan tentang istijmar di sini. Ya, Syekh rahimahullahu taala berkata, "Fa idza qada hajatahu istajmara bi thalathati ahjar wa nahwiha tunqil mahal." Kata beliau, apabila dia menunaikan hajatnya, apabila seorang membuang hajatnya, maka Syekh terangkan etikanya. Dia istijmar menggunakan 3 batu. Ini menggunakan istijmar ya. Bersuci menggunakan batu. Ya. Dia menggunakan 3 batu. Wa nahwiha, atau yang semisal dengannya. Kalimat nahwiha ini, ini kembali kepada 3 batu atau kembali kepada batunya? Hah? Apa jawabannya? Kembali kepada batunya ya. Jadi boleh pakai 3 batu atau yang semisal dengan batu. Ya. Begitu. Baik, saya akan rinci lebih lanjut. Tunakil mahal dengan syarat ya. Batu atau apapun yang dipakai, dia membersihkan tempat keluarnya najis itu. Membersihkan tempat keluarnya najis. Baik. Di sini Syekh memulai tentang masalah istijmar. Di istijmar ini termasuk hal yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tapi para ulama mensyaratkan dalam istijmar siapa yang ingin bersuci menggunakan batu disyaratkan padanya 5 syarat. Disyaratkan padanya 5 syarat. Syarat yang pertama, dia menggunakan batu itu terbatas pada tempat keluarnya hajat saja. Terbatas pada tempat keluarnya hajat saja. Syarat yang kedua, batu yang dia gunakan hendaknya batu yang suci atau hal yang digunakan untuk apa namanya? Membersihkan hajatnya itu adalah hal yang suci. Harus hal yang suci. Kalau digunakan batu, batunya suci. Ya, dia pakai kayu, kayunya suci. Dia pakai tisu, tisunya suci. Jelas ya? Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayakuna munakkian. Ya. Hendaknya yang dipakai itu membersihkan. Ya, membersihkan. Karena itu pakai batu, batu itu kering. Ya. Batu yang kering bukan batu yang basah. Demikian pula pakai kayu-kayu yang kering. Ya, bukan kayu yang baru dipatahkan dari pohonnya. Ya, itu masih basah. Ya, sebab yang seperti ini tidak membersihkan. Ya, jelasnya tidak menyerap air. Tidak menyerap najis. Ya. Bahkan akan membuat najis semakin banyak. Tadinya hanya satu titik, akhirnya dia menggunakan hal yang tidak menyerap, akhirnya menjadi lebar. Ya. Jelas ya? Ini tidak diperbolehkan. Baik, maka syarat yang ketiga harus munakkian. Kayu-kayu yang kering. Ya, di sini berkata, tunakkil mahal. Ya. Kemudian syarat yang keempat, ya, dia istinja menggunakan benda yang tidak dilarang. Ya. Menggunakan benda yang tidak dilarang. Jelas ya? Baik. Kita lihat sekarang apa yang dilarang. Di antara yang dilarang dalam hadis Salman diterangkan tentang larangan Nabi wa annas au nastanjia bi raji'in au admin. Dan kami dilarang untuk istinja menggunakan raji'. Ini kotoran. Hewan yang bersepatu.
atau admin, dan kami dilarang untuk menggunakan apa? Untuk menggunakan tulang. Ya, yang tidak boleh pakai tulang, tidak boleh pakai roji. Ya. Demikian pula Rausah dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Al-Bukhari, Ibnu Mas'ud mengisahkan bahwa Nabi pernah mendatangi Al-Ghaid, lalu Ibnu Mas'ud memerintah untuk mendatangkan tiga, atau Ibnu Mas'ud diperintah untuk mendatangkan tiga batu. Ibnu Mas'ud cuma dapat satu batu, yang ketiganya dibawakan apa? Rausah. Maka Nabi mengambil dua batu itu dan membuang Rausah. Dan beliau berkata, ini riks, ini adalah najis. Ya, ya, tidak boleh pakai Rausah. Demikian pula pakai makanan. Tidak boleh seorang istinja pakai apa? Makanan. Dia beli roti, istinja pakai roti misalnya. Ya. Jelas ya? Ini adalah mubazir. Ya, masuk ke dalam larangan. Demikian pula tidak boleh dia istinja dengan menggunakan sesuatu yang dihormati, dihargai. Ya. Jelas ya? Oh, kan boleh pakai kertas. Ya. Dia keluar dari masjid, ya, modul fikihnya dia robek sedikit. Ya, misalnya. Ya, ini tidak boleh ya? Tidak diperbolehkan. Ya, demikian pula di antara yang tidak boleh disebut oleh ahli fikih, ya, apa yang bersambut dari hewan. Jelas ya? Apa yang bersambung dari hewan. Nah, untuk berbersih, dia cabut bulunya ayam misalnya. Ya. Baik. Ini lima syarat, empat syarat. Syarat yang kelima, ya, dan hendaknya diusap dengan tiga usapan. Atau dibersihkan dengan tiga kali, apa namanya, usapan yang membersihkan. Tiga kali atau lebih. Tiga kali atau lebih. Tiga usapan yang membersihkan atau lebih. Ya, jelas ya. Jadi kalau kurang dari tiga itu tidak diperbolehkan. Sebab dalam hadis Salman jelas. Kata beliau, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjia bi aqal min thalathati ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk istinja kurang dari tiga batu. Jadi harus apa? Tiga batu. Paling minimal tiga batu. Ya, kalau dia naik ke atas, boleh dia lebih dari tiga. Tapi kalau dia naik ke atas, dia ganjilkan. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istajmara fal yutir." Siapa yang istijmar hendaknya dia ganjilkan. Hendaknya dia ganjilkan. Nah. Baik. Jadi ini lima syarat tentang istijmar. Ya, boleh seorang beristijmar tapi dengan lima ketentuan ini. Nah, dan dari bahasa penulis, ya, istijmar menggunakan selain batu boleh saja, yang penting dia membersihkan. Terpenuhi padanya lima syarat ini, boleh dipakai untuk apa? Untuk beristijmar. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah banyak kemudahan untuk ya, pakai tisu-tisu, ada tisu-tisu khusus yang sangat meresap. Mungkin dengan sekali sudah apa? Selesai. Tapi ingat ya, kalau dia pakai tisu, ya, dia gulung menjadi tiga, dia bikin tiga bagian. Sebab disebutkan di sini tiga apa? Usapan yang membersihkan atau lebih. Nah, dan tiga usapan ini dalam penjabarannya ada silang pendapat. Ada yang mengatakan satu batu, kalau dia bisa tiga kali usap, tiga sudut, itu tidak apa-apa. Ya, ada yang mengatakan tidak, harus tiga batu. Ya, jelas ya? Nah itu hadits Ibnu Mas'ud, Nabi perintah mendatangkan tiga batu. Bukan satu batu, diusap sana-sini, sudutnya. Jelas ya? Ya, dan ini insyaallah yang lebih kuat. Ya, bahwa harus dengan tiga batu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya. Sudah ya pembahasan yang ke-8 ini. Sekarang pembahasan yang ke-9. Perbedaan antara penggunaan batu dan penggunaan air. Nah, sini beliau sebutkan istijmar, kalau dia membuang hajatnya dikasih pilihan. Boleh istijmar, itu ketentuan istijmarnya. Setelah istijmar, thumma istanja bil ma. Kemudian dia istinja menggunakan air. Ya. Wa yakfil iktisaru ala ahadihima. Dan boleh dia terbatas
hanya menggunakan istijmar saja atau menggunakan air saja. Ya. Jadi sini penulis menyebutkan tiga keadaan seorang beristinja. Boleh dia menggunakan batu saja, boleh dia menggunakan air saja, dan boleh dia gabung. Dia gunakan batu, setelah itu dia gunakan apa? Air. Jadi kalau kita lihat dari apa cara penulis menyusun di sini, kelihatannya beliau lebih mengutamakan menggunakan batu kemudian disusul pakai apa? Pakai air. Ya, sebab memang ada hadis yang dipakai dalam hal ini tentang kisah penduduk Kuba. Ya, tapi hadisnya ada kelemahan ya. Hadisnya ada kelemahan. Ya. Dan sebagian para ulama ada yang menyebutkan bentuk takalluf dalam hal ini. Dan harus diketahui bahwa menggunakan batu itu bukan tidak sama dengan tayamum. Ini termasuk kesalahan yang kadang beredar tengah masyarakat. Dianggap bahwa menggunakan batu itu nanti kalau tidak ada air. Ini keliru. Ya, ada dua opsi di sini. Ada dua pilihan. Ada dua alternatif. Boleh dia pakai apa? Batu dia boleh pakai apa? Disusul pakai apa? Pakai air. Boleh dia pilih. Ada air, ada batu, dia pakai batu saja. Maka syah, cukup. Jelas ya? Tapi kalau dia menggunakan air, itu lebih afdal. Sebab air tentunya lebih apa? Lebih bersih menggunakan air. Lebih bersih menggunakan air. Iya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ya pernah berkata kepada para sahabiat. Beliau berkata, "Ya perintahlah suami-suami kalian supaya beristinja menggunakan air." Ya, saya malu mengucapkan ini kepada mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jelas ya? Maka menyebutkan hal ini, kalimat kana Nabi yaf'alu pakai kana menunjukkan istimrar Nabi melakukannya. Ya, demikian lebih afdalnya pakai air dan dia lebih bersih insyaallah taala. Baik, kemudian pembahasan yang terakhir di sini kita sudah singgung sebenarnya tadi. Kata beliau wala yastajmiru, ini hal-hal yang tidak boleh dipakai untuk istijmar. Wala yastajmiru dan tidak boleh dia istijmar birrauth, menggunakan rauth. Ini sudah kita terangkan dalilnya ya. Wal idham, tidak boleh menggunakan tulang. Dan telah datang dalam sebagian riwayat kenapa tidak boleh menggunakan tulang? Ya, sebab itu makanannya siapa? Makanannya jin. Iya. Jelas ya? Kalau makanannya jin saja tidak boleh dipakai istinja, apalagi makanan manusia yang memang tiap hari bersama kita. Iya. Jelas ya? Kama naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadisnya telah kita sebutkan. Kemudian yang kedua yang tidak boleh, kata beliau wa kadzalika kullu ma lahu hurma. Setiap perkara yang mempunyai kehormatan itu tidak boleh. Buku ilmu itu tidak boleh. Sebab dia punya kehormatan, diagungkan. Allah telah berfirman dalil untuk hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalika wa may yu'dhim apa? Hurumatillahi wa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati. Ya. Di sisi apa hal-hal yang dihormati, maka itu lebih baik di sisi Rabb-nya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'dhim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Berasal dari ketakwaan di dalam hati. Ya. Baik. Selesai sudah di sini 10 pembahasan berkaitan dengan masalah istinja dan etika di dalam membuang hajatnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam fasal berikutnya. Ya, kata penulis rahimahullahu taala faslun. Ya. Fasal. Jadi kalau disebut faslun maka harakatnya itu setelahnya izalatu. Dari baca izalati. Ya. Baik, fasal tentang masalah izalatun najasa. Ya. Tentang masalah menghilangkan najis. Wal asya'an najisa. Dan hal-hal yang bersifat najis. Jelas ya? Di sini fasal menyebutkan tentang menghilangkan najis. Ya. Menghilangkan najis dan hal-hal yang apa bersifat najis dan mungkin saja di
kalimat al-asya di sini bisa dirubah harakatnya, bisa dirubah menjadi wal-asya'u an-najisa, dan perkara-perkara yang najis. Maksudnya diterangkan juga hal-hal yang apa saja yang merupakan benda najis itu. Jelas ya? Baik. Ya. Secara umum di sini saya perlu menjelaskan bahwa najis itu terbagi dua. Atau sebelum saya terangkan pembagian najis, saya terangkan dulu apa definisi najis. Ya. Najis secara bahasa adalah al-qadarah. Adalah kotoran. Nah, dan secara istilah, ya para ulama mendefinisikannya dengan beberapa definisi. Ya, di antara definisi yang bagus, bahwa najis adalah mustakbirun yamna'u sihhatas shalah. Ya. Haitsu la murakhkhis. Najis adalah mustakbir, hal yang menjijikkan, yang menahan keabsahan salat. Iya. Di mana tidak ada dispensasi di situ. Jelas ya, sebab ada bentuk najis, ya salatnya tetap syah kalau memang ada bentuk dispensasi. Ini ada rinciannya nanti bab syarat. Baik. Jadi itu yang disebut dengan nama najis. Dan najis ini terbagi dua. Ada najasa hukmiyah dan ada najasa ainiyah. Ada najasa hukmiyah dan ada najasa ainiyah. Ya. Najasa ainiyah. Ya. Itu adalah najis itu sendiri. Jelas ya? Dan najasa ainiyah ini tidak mungkin bisa disucikan. Sebab dat najis itu sendiri. Jelas ya? Baik. Misalnya kotoran manusia. Dia adalah najis. Ya. Yang namanya kotoran, dia tidak bisa berubah menjadi apa? Ya. Disucikan kemudian dia menjadi suci, tidak. Tapi yang ada adalah berbersih dari kotoran itu yang ada. Berbersih darinya. Baik. Ini najasa ainiyah. Najasa yang kedua namanya najasa al-hukmiyah. Najasa hukum saja. Inilah yang tadi yang dijangkiti oleh najasa. Dia tertimpa najis, akhirnya menjadi najis. Kan begitu? Akhirnya menjadi najis. Inilah yang bisa dibersihkan al-hukmiyah. Nah, ini najasa al-hukmiyah. Dan najasa al-hukmiyah itu terbagi tiga. Ada najasa dia menjelabah, dan ada najasa mutawassita, dan ada najasa mukhaffafah. Ada najasa mukhaffafah. Terbagi tiga. Ya. Al-mughallabah itu najisnya apa? Najisnya jilatan anjing. Atau najisnya anjing itu secara umum. Iya. Jelas ya? Ini mughallabah. Ini najis yang apa? Besar. Kenapa? Sebab dia ketika disucikan harus dicuci 7 kali. Ya. Kemudian 1 kali dicampur dengan tanah. Ya, boleh yang pertamanya dan boleh salah satunya. Dan boleh dicampur dengan tanah di cucian yang ke-8. Kalau kita kembali kepada hadis Abdullah bin Mughaffal, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jelas ya? Baik, maka dia disebut najis mughallabah. Ya, ada yang memasukkan babi sama dengan anjing, tapi ini tidak benar. Sebenarnya babi dia di mutawassithah. Sama dengan najis yang lainnya. Ya. Ya, sebab babi waktu itu ada di masa Nabi, diketahui, disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam hadis, ya, dan tidak ada keterangan dari Nabi bahwa dia disamakan hukumnya dengan apa? Dengan anjing. Ya, karena itu tidak boleh dikiaskan, tidak boleh dikatakan, oh kalau anjing saja dicuci 7 kali, berarti lebih-lebih apa? Ya, lebih-lebih babi. Dan ini
ya, apa kias bukan pada tempatnya. Nah, baik. Kemudian najis yang kedua dan najis mutawassita, najis hukmi yang kedua, mutawassita ini kebanyakan najis, bentuk-bentuk najis. Dia pertengahan. Ya. Dan yang ketiga adalah mukhaffafa, yang diringankan. Dia najis tapi diringankan. Diringankan cara membersihkannya. Dan ini adalah air kencing. Air kencing bayi laki-laki. Yang belum mengkonsumsi makanan tetap selain dari air susu ibunya. Jelas ya? Jadi ketentuan yang mukhaffafa, satu, dia bayi laki-laki. Keluar darinya bayi apa? Perempuan. Kemudian ketentuan yang kedua, dia apa? Hanya mengkonsumsi apa? Air susu ibu. Dia belum mengkonsumsi makanan tetap selain dari air susu ibu. Kecuali air susu ibunya saja. Jadi kalau dia minum air susu ibu tapi sudah mengkonsumsi makanan tetap, sudah makan bubur, maka ini ya tidak masuk lagi. Jelas ya? Dia terhitung. Ya, dan ini ditunjukkan oleh beberapa dalil dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ini secara global tentang pembagian najis. Baik, saya akan baca uraian Syekh di sini pembahasan najis. Ya, dan saya simpulkan di dalam masalah ini ada 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, ketentuan ya dalam hal membuat najis atau dalam hal membersihkan najis. Nah, kata beliau, wa yakfi fi ghasli jami'in najasat 'ala al-badani aw al-thawbi aw al-buq'ati aw ghayriha an tazula 'ainuha 'an al-mahall. Ya. Kata beliau, cukup di dalam mencuci seluruh najis itu. Cukup di dalam mencuci seluruh najis yang menimpa badan atau menimpa pakaian atau menimpa tempat, ataupun selainnya, cukup dihilangkan saja ainnya. Jadi najisnya dihilangkan. Anil mahal, dari tempat yang kena najis. Ya. Jelas ya? Tempat yang kena najis. Ya, kena badannya najis, misalnya kena apa air kecil, dia hilangkan saja air kecil itu dari badannya. Ya. Bajunya kena kotoran manusia misalnya, dia hilangkan saja. Sampai hilang dari baju itu. Demikian pula apabila menimpa tempat. Cukup dia hilangkan. Kapan sudah hilang? Maka itu sudah cukup. Dengan satu cucian, dua kali cucian. Ya. Kemudian sudah hilang, maka itu sudah cukup. Jelas ya? Ya. Ini Syekh rahimahullah ta'ala di sini. Ya. Memberi kesimpulan, dan apa yang beliau simpulkan ini adalah hal yang ditunjukkan oleh banyak dalil. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah, riwayat ya, Bukhari dan Muslim, dan juga datang dalam riwayat Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik tentang kisah Arabi mengkencing di masjid. Iya. Dan Nabi hanya menyirami dengan air. Sebab ketika disiram dengan air, maka sudah hilang ain najis itu, ya, didominasi oleh air. Didominasi oleh air, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Jelas ya, diantaranya juga adalah dalil hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, ya hendaknya dia lihat ke kedua sepatunya, siapa tahu ada kotoran di situ, dia gosokkan ke bumi. Ya. Cuma diperintah untuk menghilangkan kotoran dari tempatnya. Jelas ya? Ya. Baik. Jadi ini ketentuannya. Ya. Cukup hanya dihilangkan. Kenapa beliau tekankan seperti ini? Nah, beliau ingin membantah madhab Hambaliyah. Ya, sebab madhab Hambaliyah, najis mutawassita itu dicuci 3 kali. Sebagiannya ada mengatakan dicuci 7 kali. Jelas ya? Ya. Karena itu beliau bantah di sini. Beliau katakan, لِأَنَّ الشَّارِعِ لَمْ يَشْتَرِتْ فِي جَمِيعِ غَسْلِ النَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلَّا فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ. Dalil beliau, karena syariat tidak mensyaratkan di dalam membersihkan najis jumlah. Ya, ayat Al-Quran, وَثِيَابَكَ فَطَحْهِرْ, dan pakaianmu sucikanlah. Hanya disuruh mensucikan, tidak ada disebut jumlah. Ya, cuci 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak ada disebut.
Penyebutan jumlah mencuci itu hanya aja di mana? Di najis anjing saja. Ya. Karena itu, kata beliau, fashtaratu fiha sab'a ghasalat. Di najis anjing disyaratkan padanya 7 kali tikfiyah. Selainnya tidak. Jelas ya? Ini dalil beliau. Jadi kalau najis selain anjing, tidak perlu dicuci 7 kali. Cuci biasa saja. Hilang najisnya, itu sudah cukup. Kalau anjing disyaratkan, dicuci 7 kali. Bagaimana cara mencucinya? Nah, di sini boleh terangkan. Cara mencuci atau cara membersihkan najis anjing itu. Kata beliau, fashtarata fiha sab'a ghasla. Disyaratkan padanya 7 kali cucian. Ihdaha bitturab. Salah satunya dengan tanah. Ya. Dengan tanah. Ingat ya, dengan tanah. Tidak dengan benda lain. Tidak boleh diwakili dengan sabun. Ya. Dengan apa namanya, bahan pembersihan lainnya. Tidak ada. Sebab tanah ini mengandung apa zat ya, yang tidak dimiliki oleh hal yang lainnya. Jelas ya? Dan dia sangat membersihkan sekali. Sangat membersihkan sekali. Ya, sebagaimana dalam hadis al-muttafaq alaih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, selesai sudah pembahasan yang pertama. Ketentuan dalam hal membuang najis. Atau dalam hal menghilangkan najis. Kemudian pembahasan yang kedua, hal-hal yang dianggap najis. Sini Syekh rahimahullah akan menyebutkan beberapa perkara yang dianggap najis. Ya. Yang pertama adalah, kata beliau, baulu al-adami. Yang pertama yang dianggap najis adalah baul al-adami. Ya. Adalah kencing manusia. Adam itu artinya manusia kalau dibahasakan bebas. Artinya anak Adam dari. Ya. Baik, ini yang pertama. Ya, dalil tentang najisnya kencing manusia ini banyak ya. Sudah berlalu tadi hadis tentang apa? Arabi itu. Ya, menunjukkan najisnya. Juga hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah dua orang yang disiksa di dalam kubur. Salah satunya karena apa? Ya, tidak berbersih ketika dia buang air kecil. Jelas ya, ini menunjukkan najisnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa'adiratuhu. Ya, tinja manusia. Kotoran manusia. Ya, tinja manusia ini juga najis. Ya. Dan dasarnya saya sudah sebutkan tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Tentang Nabi perintah, kalau ada kotoran di kakinya, digosok ke bumi. Ya. Dan untuk dua hal ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang najisnya. Tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama tentang najisnya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, yang disebutkan di sini oleh beliau adalah tentang darah. Nah, kata beliau, waddamu, yang ketiga yang najis adalah darah. Illa annahu yu'fa 'anid damil yasir. Ya. Illa annahu yu'fa 'anid dam al-yasir. Ya, tentang darah dia najis, akan tetapi dimaafkan dari darah yang sedikit. Dimaafkan dari darah yang sedikit. Ya. Memang sebagian para ulama apa menganggap bahwa darah itu secara umum dianggap sebagai najis. Dianggap sebagai najis. Ya, dalilnya adalah ayat di surah Al-An'am itu. Ya, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maytatan aw daman masfuhan. Ya. Nah, kemudian disebutkan fa'inahu rijis. Sungguhnya dia adalah apa? Rijis, najis. Nah, dari sini mereka menganggapnya bahwa itu dianggap sebagai najis. Jelas ya? Namun pendalilan dengan ayat ini ada silam pendapat di dalam para ulama. Ya, penulis rahimahullah di sini menguatkan bahwa dia adalah najis. Darah yang masfuh, yang mengalir, yang apa namanya? Kalau disembelih keluar darahnya mengalir, muncrat. Nah, itu dianggap najis. Adapun yang tidak masfuh, itu tidak ada masalah. Sebab dia bukan masuk ke dalam apa yang disebut dalam ayat. Karena itu beliau bahasakan dimaafkan dari darah yang sedikit.
Ini bagi siapa yang menganggap najis ya? Ya. Bagi siapa yang menganggap najis. Nah, baik. Dan sebagian para ulama menganggap bahwa darah itu tidak najis. Ya, darah itu tidak najis. Nah, karena ya pertama dibahas berkaitan dengan ayat Faina Rijis, ini ada pembahasan dari sisi dia kembali ke mana? Rijis itu. Jelas ya? Ya, dan telah syah dari sejumlah sahabat, mereka sholat ya, dalam keadaan darah mengalir di tubuh mereka. Andai kata hal tersebut najis, maka apa? Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dan ini syah dari sejumlah sahabat dan tidak ada yang menyelisihi. Tidak ada yang menyelisihi. Nah, maka pendapat yang mengatakan bahwa darah itu tidak najis, ya, kecuali apa yang diterangkan oleh dalil bahwa dia najis seperti darah haid, ya, darah nifas diterangkan najisnya, tapi selain daripada itu, maka asalnya dia tidak dianggap najis. Jelas ya? Ya. Dan syekh di sini dibangun di atas pendapat beliau mengatakan darah itu najis, beliau mengatakan dimaafkan darah yang sedikit. Kalau misalnya dia luka, keluar darah itu dimaafkan. Darah yang sedikit. Ya. Kata beliau, وَمِثْلُهُ أَدَّمُ الْمَسْفُوهُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ. Ya. Demikian pula darah semisal dengannya, ya. Demikian pula semisal dengannya, darah yang masfuh, darah yang mengalir. Maksudnya, di antara darah yang najis juga adalah darah yang memancar dari hewan yang dimakan. Dari hewan yang dimakan. Ini juga dianggap najis sebab dia masuk dalam umum ayat yang saya baca tadi. Illa yakuna maitatan aw daman masfuhan. Iya. Jelas ya? Atau dia dam masfuh. Iya. Dan ini pendapat sebagian para ulama yang seperti yang saya katakan tadi. Walaupun dari sisi hal yang lebih kuatnya saya terangkan bahwa insyaallah taala itu bukan najis. Iya. Dunal ladzi yabqa fil lahmi wal uruq fa innahu tahir. Ya. Nah, tapi kalau dikatakan darah itu bukan najis, bukan berarti boleh dimakan. Ya kan? Dah harus kan? Boleh dimakan. Sebab belum tentu ya. Hal yang dikatakan dia itu suci boleh dimakan. Dan belum tentu hal yang najis itu ya. Belum tentu hal yang haram dimakan itu dia najis. Jelas ya? Baik. Dunal ladzi yabqa fil lahmi, selain daripada apa yang tersisa ya, selain daripada apa yang tersisa di daging atau di al-uruq, di di urat, misalnya menyembeli sapi, setelah sapinya dipotong-potong dagingnya masih ada darah ya, di sebagian dagingnya atau di sebagian uratnya masih ada darah, maka yang seperti ini tidak ada masalah, dimaafkan. Bahkan kalau dimasak pun ya, dimasak pun dan setelah matang masih nampak sedikit agak merah-merahan, itu tidak ada masalah. Jadi maafkan tentang hal ini. Jelas ya? Ya. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Perkara yang disepakati oleh para ulama. Al-Qurtubi berkata, makhalatal laham fagairi muharramin biijma. Apa yang telah bercampur dengan daging, maka dia tidaklah diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Iya, baik, ini hal yang ketiga ya tentang masalah darah. Nanti kita terangkan di sini pendapat yang kuat di dalam masalah ini. Kemudian berikutnya kita agak merah-merahan itu dari benda najis yang lainnya juga adalah kencing dan kotoran dari hewan yang haram untuk dimakan. Kata beliau, baulun qurtubi kullu atau baulu warasu kulli hayawanin muharramin akluhu. Ya. Kencing dan kotoran setiap hewan yang haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Nah. Baik, ini dalil umum yang dipakai oleh para ulama dan mereka mempunyai sisi-sisi pendalilan dalam hal ini. Ya. Jelas ya? Tapi ada pendapat yang lain. Dan pendapat ini adalah pendapat Imam Syaukani. Beliau menyebutkan bahwa asalnya
tidak ada yang najis, itu asal. Kecuali kalau ada dalil secara khusus menunjukkan bahwa itu najis. Ya. Kalau baul, rauz, ini telah kalau rauz ini telah diterangkan. Jelas ya, baul juga demikian untuk hewan. Ya, sebab ketika disebutkan bahwa kencingnya unta itu suci, ini menunjukkan bahwa apa? Selain daripada unta juga asalnya adalah najis, karena itu ditambih oleh Nabi tentang kencing itu. Ya. Dan rauz. Kalau Imam Syaukani beliau punya kaidah umum bahwa asalnya semuanya adalah suci kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah apa? Adalah najis. Dan ini insyaallah taala yang apa namanya? Mungkin lebih dekat. Tapi bagi siapa yang memegang pendapat ini, ya. Juga mereka dari sisi nazar dan adillah adalah hal yang bisa dipertimbangkan. Kemudian kata beliau dari najis berikutnya adalah binatang buas. Kata beliau wasiba'u kulluha najisah. Dan binatang buas semuanya adalah najis. Semuanya adalah najis. Nah, dan mereka berdalilkan dalam hal ini tentang hadits al-qullatain. Ya, sebab disebutkan di sababul wurud hadits itu air yang minum di dalamnya ya as-siba binatang buas. Maka dipertanyakan apakah dia suci atau tidak. Nah, dari sini dipahami bahwa binatang buas itu ya, binatang buas itu adalah apa? Adalah najis. Jelas ya? Binatang buas adalah najis. Nah, dan ada bentuk-bentuk pendalilan yang lain disebut oleh para ulama tentang hal ini. Dan insyaallah taala apa yang disebut oleh penulis di sini ini sudah tepat pada tempatnya bahwa dia adalah najis. Iya. Kemudian kata beliau, nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa kada al-maitat. Dan demikian pula bangkai-bangkai. Dan demikian pula bangkai-bangkai. Ya, semua yang namanya bangkai adalah apa? Adalah najis. Nah, adalah najis. Ya, dalil tentang hal ini ya bisa dilihat dari beberapa adillah. Nah, di antaranya hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang masalah dibab idza dubiga jildul maita faqad tahur, apabila kulit bangkai telah disamak maka dia telah suci. Artinya sebelum disamak dia adalah apa? Dia adalah najis. Dia adalah najis, menunjukkan bahwa bangkai asalnya adalah najis. Iya, ini di antara dalil yang paling kuat. Juga di antara dalil yang kuat adalah hadits Ibnu Umar walaupun mauquf tapi punya hukum marfu. Uhilla lana maytatani wa damani. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Iya. Ammal maytatani fal hut wal jarat wa ammad damani fal kabit wat tihad. Adapun bangkai ikan dan apa? Belalang. Adapun darah yang dihalalkan adalah kabit. Iya. Jantung dan abtihal dan limpa. Ini di apa? Dihalalkan. Jadi penyebutan bahwa ya, dihalalkan ini menunjukkan bahwa asalnya adalah apa? Ya, asalnya adalah najis. Tidak dihalalkan. Demikian. Ya, dan ini disebut ya, Allah kata beliau illa maitatal adami, kecuali bangkai manusia. Kalau bangkai manusia dia suci, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Al mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidaklah najis. Iya. Ada asar kuat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Al mu'min la yanjus hayyan wa la mayyitan." Mukmin itu tidaklah najis, tidak dalam keadaan hidup, tidak dalam keadaan mati. Demikian pula mala nafsalahu sa'ilah. Demikian pula hewan yang tidak punya darah mengalir. Ada hewan yang tidak punya darah mengalir, maka itu bukan najis kalau dia menjadi bangkai. Ada nyamuk, lalat mati misalnya, tersentuh, maka dia bukan najis. Kalau memang lalat tersebut tidak berasal dari najis. Sebab ada lalat yang keluar dari apa? Dari najis. Iya. Kalau dia keluar dari najis, dihukumi najis. Baik. Dalilnya tentang hal ini diambil ya di dalam hadis
Ya Abi Hurairah riwayat Al-Bukhari da waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzihu fa inna fi ahli yanahihi da'an wa fil akhari shifa. Apabila lalat jatuh di dalam minuman salah seorang dari kalian, hendaknya dia tenggelamkan. Kemudian dia cabut. Ya, ditenggelamkan. Kalau dia najis langsung dibuang kan? Tapi ini ditenggelamkan. Kemudian dia cabut. Sebab di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lainnya ada apa? Ada obat. Jadi kalau lalat itu jatuh ke makanan, dia berlindung dengan sayapnya yang berpenyakit. Jadi makanan itu kena penyakit. Maka untuk membebaskan makanan dari penyakit, harus ditenggelamkan lalat itu supaya sayap yang lainnya juga apa? Turun. Penawarnya ikut di situ. Ya. Jelas ya, penawarnya ikut di situ. Nah, dan ini dari sisi kesehatan dan pembuktian, ya terbukti bahwa apabila ditenggelamkan sama sekali tidak ada bakteri di situ. Jelas ya, sebab dari sayap yang ada obatnya itu, masya Allah mengandung apa namanya hal yang membersihkannya. Iya. Demikian pula air liur kucing, air liur kucing itu dikatakan oleh Nabi suci. Ya, kadang kucing dia makan tikus, makan apa segala macam. Tapi dikatakan oleh Nabi, dia adalah apa? Innama hiya minat tawafin alaikum. Hanyalah hewan yang berkeliling di sekitar kalian. Ya. Orang-orang yang meneliti, dia sebutkan bahwa pada lidah kucing itu ada hal-hal yang memang, ya, hal yang mensterilkan setiap perkara yang apa? Setiap hal yang dia makan. Setiap hal yang dia makan. Nah, baik. Selesai di sini penjelasan tentang hal-hal yang dianggap najis. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini pembahasan berikutnya, hukum kotoran dan kencing hewan yang boleh dimakan. Kata beliau, amma arwatul hayawanat al-ma'kula wa abwaluha fahiya tahirah. Ini beliau ambil dalil umum ini. Ya, kisah dalilnya secara umum diambil dari kisah tentang apa namanya al-Uraniyin. Yang mereka itu diperintah untuk minum ya dari kencing unta dan susu unta. Jadi kencing unta di apa campur dengan susu unta. Ini obat. Obat yang sangat bagus sekali. Ya, apalagi kalau dingin ya. Ya, orang demam ya minum itu masya Allah. Ya. Hal yang sangat cepat sekali membantu kesembuhan. Ya, dan Nabi memerintah hal itu. Jadi dari sini ada isyarat bahwa hewan yang dimakan ya dagingnya ya kotorannya dan kencingnya itu adalah suci. Ini diambil kaidah oleh Syekh rahimahullah taala di sini. Kalau dia dimakan maka dia adalah suci. Nah, jelas ya. Adapun yang tidak dimakan telah kita sebutkan tadi pendapat yang terkuat bahwa asalnya segala sesuatu itu suci kecuali kalau ada dalil menunjukkan bahwa dia adalah apa? Adalah najis. Kemudian kata beliau, pembahasan berikutnya hukum perihal mani manusia. Ya, Syekh di sini menerangkan, kata beliau, "Wa maniyul adami tahirun. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ratbahu wa yafruqu yabisahu." Dan mani anak Adam itu adalah suci. Suci berarti bukan apa? Bukan najis. Karena Nabi mencuci yang basahnya. Ya, jadi kalau dia basah, beliau cuci. Nah, kalau kering, beliau hanya apa namanya? Ya, menggaruknya saja menggunakan jari. Ya, dimaklumi ya kalau ada sesuatu yang melengket di kain cuma digaruk saja, ini tidak membersihkan seluruh yang melekat di kain itu. Pasti masih tersisa. Menunjukkan sucinya, dikata dia najis, enggak boleh kecuali harus dicuci. Nah, itu dalilnya ya, dan ini hadis masyhur dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, selesai sudah tentang mani manusia, bahwa mani manusia hukumnya suci, bukan najis yang basahnya. Ya, tentang kencing bayi laki-laki. Kata Syekh rahimahullah, wa baulul gulami shaghir alladhi lam ya'kul at-ta'ami alladhi lam ya'kul at-ta'ama li shahwatin yaqti fihi an-nadh. Kata beliau, dan kencing anak laki-laki. Ingat, anak laki-laki ya. Keluar darinya apa? Anak perempuan. As-sagir, yang masih kecil. Keluar darinya yang sudah besar. Ya. Alladhi lam ya'kulit ta'am. Yang belum makan, makanan. Maksudnya di sini makanan selain dari apa?
air susu ibu, ya, di syahwatin, yang belum makan makanan dengan syahwat, ya, belum makan makanan dengan syahwat. So, kalau dia sudah makan makanan dengan syahwat, ini berarti dia mempunyai kebiasaan sudah mengkonsumsi selain daripada air susu ibunya. Jelas ya? Kata beliau, yakfi bihin nabah, cukup dipercikkan saja. Ya. Dia tetap najis, tapi berbeda hanya di dalam cara apa? Cara mensucikannya. Diringankan cara mensucikannya. Kalau najisnya, iya. Ya. Jumhur ulama, bahkan sebagian menukil kesepakatan, sebab tidak ada yang menyelisih kecuali Daud Ad-Dhahiri, ya, dianggap bahwa kencing bayi laki-laki juga hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah najis. Cuma berbeda di dalam masalah mensucikannya. Kenapa dibedakan? Syekh di sini membawakan dalilnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah wa yurashshu min baulil gulam. Dicuci dari kencing anak bayi perempuan, wa yurashshu, dan dipercikkan dari kencing anak bayi laki-laki. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Haditsnya dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Nah, hadits ini kuat ya, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, selesai sudah pembahasan yang ke-5. Pembahasan yang terakhir, bila ada warna atau bau najis yang tidak bisa dihilangkan. Ini termasuk masalah yang kadang kita jumpai. Kalau seorang misalnya membersihkan najis, ya, setelah dibersihkan ternyata masih ada bekas, enggak bisa hilang. Ya. Dan ini kadang disaksikan ya pada apa namanya? Siapa yang punya anak misalnya, kadang di sebagian kain anak itu sudah dicuci berulang kali masih ada juga warna kuning. Ya, jelas ya. Demikian pula perempuan yang haid, kadang sudah dicuci berulang kali tapi ya, kemerah-merahan masih nampak. Jelas ya? Maka di sini diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Kata beliau, wa idza zalat ainun najasah tahura al-mahallu wa lam yadhurra baqa'ul lawni war-rih. Kata beliau, apabila ainun najasah sudah hilang, ain najisnya sudah hilang, maka tempat najis itu sudah suci. Dan adanya sisa-sisa dari warna dan bau itu tidak berpengaruh, tidak membahayakan. Apa dalilnya? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khawlah, ya, kepada Khawlah radhiyallahu taala anha, ya, tentang darah haid, fidamil haid, Nabi bersabda, yakfiki al-ma'u wa la yadhurruki atharuh, cukup bagi kamu air dan tidak membahayakan kamu bekasnya. Ya, tapi hadis Khawlah ini radhiyallahu taala anha ada kelemahan di dalamnya, ya. Nah. Baik, walaupun dia lemah, ya, tetapi makna yang terkandung di dalam hadis itu diterima oleh para ulama. Mereka membuat kaidah bahwa najis yang sedikit itu dimaafkan. Ya, apa dalilnya? Sudah kita bahas tadi masalah istijmar. Bersuci menggunakan apa? Yadurruki atharuh. Cukup bagi kamu air, ya, semua kotoran di situ hilang. Hah? Ya tentunya pasti ada yang melekat. Ya, apalagi kalau dia membersihkan air besar. Dan itu istijmar tadi untuk air kecil dan air besar ya. Dua-duanya. Ya. Maka najis yang sedikit itu dimaafkan. Dianggap tidak ada hukumnya. Maka sama di dalam hal yang seperti ini. Sudah dihilangkan. Ainun najasa sudah hilang. Tapi masih ada. Apa namanya? Warna. Ya. Bentuk dari bau. Sudah tangannya sudah bersih. Ya, sudah dicuci pakai sabun berulang kali. Tapi masih ada bau di tangannya. Maka ini tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Jelas hal yang seperti ini dimaafkan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup dulu sampai sini. Ya, walaupun hari ini kita belum mencapai target. Ya. Ini sekarang buku kita ada berapa ini? 155 halaman. Ya. Dibagi 10 hari. Ya. Jadi paling tidak antum harus siap membaca 15 halaman setiap hari, paling sedikit. Ya, sekarang kita baca berapa halaman sekarang? Hah? 14 halaman kurang 1. Ya.
Jelas ya? Quran 1. Baik. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Durrul Bahiyah, ya, kemarin di diktat atau modul Durrul Bahiyah itu cuma 100 halaman. Ya, ini 155 halaman. Kalau Durrul Bahiyah itu sebenarnya pembahasannya lebih banyak daripada Manhajus Salikin. Kalau dihitung pembahasan. Sebab Durrul Bahiyah isinya ringkasan saja. Kalau Syekh tidak, beliau bawakan dalil. Nah, dalilnya ini yang memperpanjang. Dalilnya yang memperpanjang. Tapi banyak berkahnya insyaAllah. Ya. Jelas ya. Dan ada sebagian pembahasan sebagaimana yang saya terangkan. Ada di dalam Manhajus Salikin. Tidak ada di Durrul Bahiyah. Tidak ada di Durrul Bahiyah. Syukari Durrul Bahiyah itu di pembahasan warisan ringkas sekali. Hanya beliau singgung beberapa perkara. Ya. Kalau Syekh di sini agak panjang sedikit. Sampai beliau sebutkan pembahasan tentang al-aul, ar-rad. Ya, dan ini masalah-masalah yang agak ya, tidak semua madhab membahasnya. Jelas ya? Tidak semua madhab fikih membahasnya. Ya. Tapi insya Allah ta'ala kita akan berusaha menyelesaikannya. Ya, dan bisa selesai sebelum 10 hari. Ya, mudah-mudahan insya Allah ta'ala itu lebih bagus ya. Kalau kita selesai sebelum 10 hari. Ya, kalau kita ingin selesai sebelum 10 hari ya. Dan siap baca 20 halaman setiap harinya. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan perkara. Tentang masalah tanya jawab nanti kita lihat waktu. Yes. Hari ini karena kita belum sampai target tidak tanya jawab. Ya, kalau besok ada kita mencapai target, ya masih bisa tanya jawab. Insya Allah kita tanya jawab. Ya, baik. Untuk sementara kita cukup dulu sampai sini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.